Hasil lengkap, perempat final, Korea Masters 2024, hari Jumat, 8 November. Di perempat final ganda putra, Ki Dongju, Seo Sung-jae, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai-wei, dengan skor 21-17 dan 21-16, dalam durasi 43 menit. Di perempat final ganda putra lainnya, Jin Yong, Kim Won-ho, berhasil mengalahkan unggulan kedua, Li Jehui, Yang Po Suan, dengan skor 21-19 dan 21-11. Aron Chia, Soh Woyik, berhasil mengalahkan wakil Korea, Kim Jae-hyun, Lee Sang-won, dengan skor 21-17 dan 21-12. Dan Chiu Xiang-chieh, Wang Chilin, berhasil mengalahkan Xie Haonan, Zheng Weihan, dengan skor 21-12, 16-21, dan 21-19. Selanjutnya di babak semifinal ganda putra, Aron Chia, Soh Woyik, akan melawan Chiu Xiang-chieh, Wang Chilin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Ki Dongju, Seo Sung-jae, akan melawan sesama wakil Korea, Jin Yong, Kim Won-ho. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lin Xiaomin, Wang Yuqiao, dengan skor 21-16, 17-21, dan 21-11, dalam durasi 1 jam 6 menit. Di perempat final lainnya, Li Yijing, Luo Sumin, berhasil mengalahkan Yan Feichen, Liang Qingsun, dengan skor 21-17 dan 21-12. Kim Boryong, Kim Soyoung, berhasil mengalahkan sesama wakil Korea, Jong Na-en, Shin Sung-chan, dengan skor 21-16 dan 21-15. Dan Kim Hye-jong, Kong Hye-yong, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Xu Ya-ching, Sung Yu-suan, dengan skor 21-19 dan 21-11. Selanjutnya di semifinal ganda putri, Kim Hye-jong, Kong Hye-yong, akan melawan Kim Boryong, Kim Soyoung. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Li Yijing, Luo Sumin. Di perempat final tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan pemain Korea, Sim Yujin, dengan skor 16-21, 21-12, dan 24-22, dalam durasi 57 menit. Di perempat final tunggal putri lainnya, Chiu Pin-chian, berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Min-soon, dengan skor 15-21, 21-15, dan 21-19. Tomoka Miyazaki, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Lin Xiangti, dengan skor 21-18 dan 21-10. Dan Han Qian-ki, berhasil mengalahkan pemain Korea, Lee So-yul, dengan skor 21-19 dan 21-13. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putri, Tomoka Miyazaki akan melawan Han Qian-ki. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Chiu Pin-chian akan melawan Putri Kusuma Wardani. Rekor pertemuan, 1-1. Di perempat final tunggal putra, Kun Lafut Vititsarn berhasil mengalahkan pemain Cina, Liu Liang, dengan skor 21-15 dan 21-11, dalam durasi 40 menit. Di perempat final tunggal putra lainnya, Kiran George berhasil mengalahkan pemain Jepang, Takuma Obayashi, dengan skor 21-14 dan 21-16. Wang Zhengxing berhasil menang atas pemain Jepang, Riku Hatano, dengan skor 21-14 dan 21-18. Dan Cho Gyo-nyeop berhasil menang atas tunggal putra Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-17. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putra, Kun Lafut Vititsarn akan melawan Kiran George. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Kun Lafut Vititsarn. Sementara itu, Wang Zhengxing akan melawan Cho Gyo-nyeop. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat, dengan skor 21-18 dan 21-12,
dalam durasi 36 menit. Di perempat final ganda campuran lainnya, Cheng Xing, Shang Qi, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Lee Jongmin, Lee Yulim, dengan skor 21-17 dan 21-10. Kuo Xinhua, Chen Fanghui, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chen Chengquan, Xu Yinhui, dengan skor 21-14, 20-22, dan 21-9. Dan Ko Sung Hyun, Om Hye Won, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Li Chi Chen, dengan skor 21-17 dan 21-18. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Cheng Xing, Zhang Qi, akan melawan sesama wakil Cina, Kuo Xinhua, Chen Fanghui. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Korea, Ko Sung Hyun, Om Hye Won. Rekor pertemuan, 0-0.